ini muda ini luar biasa. Prestasinya luar biasa. Itu dilakukan dengan, kalau ini kalau kita lihat ini untuk keberanian begitu. Jadi tidak tanggung-tanggung. Saya berdoa Tuhan terus memberkati Om Daniel dalam keinginannya. Semua sentivitas akademika di sini, mahasiswa semua diberkati, diberi kemampuan kesehatan untuk terus menjalankan bagian-bagian mereka. Kita sedang berjuang bersama karena tugas kita belum selesai. Lalu pohon yang ini, yang ini belum. Kesan yang saya jumpai bahwa kampus ini bersih, rapi, tertib, dan kalau kita lihat sepintas lingkungan seperti itu, berarti kita pastikan bahwa manajemen dan semua yang ada di kampus ini memang memiliki komitmen yang sungguh menjadikan lembaga ini untuk membina generasi muda, orang-orang Indonesia, anak-anak Papua, yang kita harapkan bahwa kita akan pada waktunya bangkit bersama untuk membangun Indonesia, menuju Indonesia yang maju, Indonesia yang hebat, Indonesia yang jaya.